Terima kasih, host Radio Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada yang bisa saya sampaikan. Saya cuma mengapresiasi sekarang Kantor Pertanahan Kota Parepare sudah tahu sempurnanya. Pokoknya sudah sesuai SOP dan sesuai aturan. Jadi kami juga yang kalau ada yang kita mau urus semua sesuai aturan, membayar PNBP dan intinya cepat nih selesai. Itu aja, tidak ada keluhan karena sudah bagus nih. Termasuk juga sertifikat yang berdua sudah selesai pakai kan, terima kasih. Sekarang dilakukan proses pengurangan dulu. Ya, saya kira begitu hostnya. Baik, terima kasih banyak Pak Andi, Kiki tentunya yang bergabung bersama kami dan menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare atas pelayanannya yang begitu cepat katanya Pak Kakan. Segala sesuatu pengurusannya mungkin telah dilaksanakan dengan waktu yang semestinya. Mungkin Pak Kakan ingin memberikan ininya interaktifnya kepada Pak Andi, Kiki. Silakan Pak. Ya, terima kasih dan apresiasi buat Pak Andi, Kiki atas testimoninya. Kami tentu saja masih terus berbenah, mungkin tidak semua bisa terpuaskan dengan kecepatan pelayanan, tapi kami tetap terus berbenah untuk kita melaksanakan pelayanan yang transparan, baik dari segi biaya dan dari segi waktu penyelesaian dan dari segi syarat-syarat. Misalnya karena biasanya kan beberapa pelayanan terasa terhambat karena komunikasi yang tidak bagus dan juga mungkin ada kendala-kendala yang harus segera diselesaikan. Tapi insya Allah kami terus berbenah, kami juga terus memperlancar komunikasi dengan masyarakat pemohon sehingga mudah-mudahan bisa seperti Pak Diki bisa terlayani dengan baik sesuai waktu dan biaya yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih Pak Kakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, itulah tadi tentunya atensi dari Pak Andi, Kiki, apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare tentunya yang memberikan pelayanan yang luar biasa.